Cekcok berujung maut, wanita parubaya ditusuk pedang di depan toko miliknya. Seorang wanita parubaya bernama Resi menjadi korban pembunuhan di Jalan Borobudur Raya, Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Senin, 1 April 2024. Aksi pembunuhan tersebut viral usai diunggah di media sosial. Salah satu akun yang mengunggahnya yakni akun Instagram Tangerang Kabarku. Dalam unggahan tersebut terlihat Resi tewas tergeletak di depan toko baju miliknya. Seorang pengusaha pakaian jadi korban penusukan, tulis akun tersebut dikutip Senin. Salah seorang saksi yang berada di lokasi, Amir mengatakan sebelum peristiwa penikaman itu terjadi, korban sempat cekcok dengan salah seorang wanita yang berusia sekitar 40 tahun. Pelaku saat itu, kata Amir, datang dengan mengendarai mobil berwarna putih dengan plat nomor polisi B1568 CZT. Mobil tersebut parkir di depan toko milik korban. Pelaku cekcok dengan korban. Nggak tahu persoalan apa. Dia cekcok cakar-cakaran, terus dipisahin Grab, ojol, kata Amir, Senin. Setelahnya pelaku kemudian masuk ke dalam mobilnya, dan mengambil senjata tajam yang dibawanya. Tanpa permisi pelaku langsung menikam korban hingga tersungkur. Saya kira pentungan, jadi panjang, katanya pedang khas Bima, ucap Amir. Setelahnya, pelaku mencoba melarikan diri dengan mengendarai mobil. Namun aksi pelariannya terhenti usai warga meringkusnya. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Kelapa II, AKP Pardiman buka suara terkait peristiwa tersebut. Korban tewas di tempat akibat luka yang dialaminya. Betul, bahwa penusukan itu terjadi. Penganiayaan itu mengakibatkan korban meninggal dunia, ucap Pardiman. Saat ini pelaku sudah dibawa oleh petugas ke Polsek Kelapa II untuk menjalani pemeriksaan. Saat ini pelaku kita amankan. Itu saja sementara, pungkasnya. Kenapa sih? Ini itu tutup, ambulan, ambulan, tetap, teman.